ikon Siam Love Proudly. Betul-betul street market di dalam gedung. Sineconic. Jadi inilah pemandangan kota Bangkok dari ikon Siam. Bisa kelihatan sungai Chao Phraya itu. Selamat pagi. Saat ini kita ada di Chao Phraya Hotel di Bangkok. Tempatnya ini bagus, jadi emang kita tadi ada kolam renang juga di belakangnya. Nah, hari ini rencana kita cuma nyantai-nyantai aja dan edit video. Tapi ini kita mau ke ikon Siam Mall di Thailand. Jadi kita lihat aja mallnya seperti apa. Yuk. Kita lewat jalan belakangnya, langsung sampai di ikon Siam. Jadi dekat dari Chao Phraya Hotel ini. 5 menit jalan kaki sampai. Banyak yang ke mall. Ini semua yang belok ini mau ke mall. Udah 5 menit masuk banyak mobil. Ada Siam Takashimaya juga. Dan ini depan mall ikon Siam ini juga ada stasiun MRT-nya ya. Itu Chaewonnakhon. Ini MRT-nya jadi kayaknya langsung nyambung ke mallnya ya, lewat atas. Di sini banyak pangkalan taksi. Kita masuk lewat pintu utamanya ikon Siam. Nih hiasannya bagus. Ada Bangkok Street Market. Jadi street market tapi di dalam mall. Ya itulah konsepnya mereka. Karena banyak orang tua kan atau wisatawan maunya street market. Jadi dimasukkanlah ke mall. Nih, makanan-makanan begini. Kalau di Thailand itu paling terkenal selalu rasa tom yum ya. Pantai dasarnya jadi konsepnya betul-betul street market ya. Ini kan floating market di sini misalnya. Kalau kita lihat ke sini, tuh betul-betul street market di dalam gedung, jadi adem. Terus kita bisa lihat lukisan-lukisannya juga bagus. Ada lantai duanya, mantap. Mantap. Di sini kalau mau foto dengan kostum tradisional Thailand juga bisa ya. Oh. Ini lanjut ya. Tuh kita. Ini kita sampai di ujung mallnya. Jadi dari ujung pintu masuk ke belakang veranda ini untuk melihat sungai Chao Phraya. Ini kita sampai di verandanya. Ada pelindung dari sinar matahari. Jadi inilah ikon Siam. Bagus, ramai, bawahnya street food. Langsung di seberang atau di depan sungai dari Chao Phraya. Hari Minggu ramai, banyak kegiatan, lomba-lomba. Tadi kita baru lihat lantai satunya aja ya yang banyak street food. Nah, lantai-lantai atasnya itu juga banyak toko-toko. Nanti kita masuk lagi. Ini lagi ada pertandingan ya, street basket half court. Lihat nih, betul-betul atlet beneran nih, tinggi-tinggi semua badannya. Yang menarik juga ini ya, ikon Siam Love Proudly. Jadi ada Pride Parade tanggal 1 Juni kemarin, karena ini kan bulan Pride Month ya. Ini lantai duanya, toko-toko brand mewah ya. Tuh. Ini kita masuk lagi ke tengah-tengahnya. Tanah Kol. Ini ada taman bermain anak juga dalam mallnya ya, biasalah. Tapi bilangnya ikon education, nggak tahu educationnya apa. Women's Club, tapi malah paling kosong. Ini lantai paling atas, tempat makan lagi ya. Banyak turis di sini. Ada Cineconic. Bioskopnya. Nih, yang iklannya di Instagram dari dulu selalu muncul, ternyata ada di sini. Ini kita ke lantai 7-nya dulu ya, Nepalai Terrace.
Tewas Napalai. Nih ada air terjun kecil-kecilan juga tuh. Dari teras ini bisa ngelihat pemandangan lebih bagus katanya. Ini juga ada tempat untuk exhibition atau mungkin kalau ada yang mau pernikahan bisa resepsi di sini ya. Ya, inilah Napalai teras. Itu Sungai Copaya. Ini di bawah juga masih banyak teras-teras lagi. Inilah kota Bangkok. Jadi inilah pemandangan kota Bangkok dari ikon Siam. Bisa kelihatan Sungai Copaya itu masih dilintasi kapal-kapal. Ada yang transportasi umum, ada yang kapal wisata juga. Nah, ini ikon Siamnya di belakang kita. Jadi kita masuk ke Taman Siang aja. Jadi kita makan di Koko Cibandia. Ini curry house chain terbesar di dunia ya. Menariknya kalau di sini lebih banyak pilihan nugget, potato wedges. Tuh. Tentu di sini ada pork juga ya. Pork. Dan yang menarik juga ini ada spaghetti. Tadi kita lihat ada spaghetti. Bahkan ada nasi goreng. Inilah kalau di Thailand ya. Kalau di Indonesia ada juga di Jakarta. Ini. Jadi beda utamanya apa? Level pedasnya ini sangat pedas banget. Dan ini ayam di sini di bawah lemak. Ini kita cobain. Pedasnya mantap. Ini kita balik lagi ke bawah. Nah ini tadi nih. Street food nih. Nah, ini supermarket. Kita udah keluar, jadi itulah ikon Siam. Lumayan bagus ya. Kita balik lagi ke hotel. Dan itulah perjalanan kita di Bangkok. Karena berikutnya kita mau lanjut lagi petualangan kita ke arah Laos. Tapi bakal ada satu stop yang lumayan menarik, itu peninggalan Khmer. Yaudah, ikuti terus ya. Bye-bye. Ikuti terus Bang Jago, sampai jumpa.